Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan kongsikan resepi untuk membuat salah satu kuih tradisional yang kita kerap nampak kat pasar ke, kat bazar Ramadan ke. Ni antara kuih favourite saya juga ni. Okey, ini adalah senarai bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kuih buah Melaka atau kuih gula Melaka. Kadang-kadang orang akan panggil ondek-ondek. Pertama sekali, kita akan campurkan kelapa parut dengan sedikit garam. Kemudian, kita akan gaul rata kelapa parut bersama dengan garam dan kita akan steamkan. Ni bertujuan biar kelapa parut tu lebih tahan lama dan tak cepat basi. Kita akan steamkannya lebih kurang 10 minit. Seterusnya, kita akan kisar sehingga hancur daun pandan yang telah dipotong kecil tadi bersama dengan 200 ml air. Sediakan satu bekas yang agak besar, kemudian kita akan gaul sebatik ke semua bahan berikut. Kemudian, kita akan gaul sebatik ke semua bahan. Proses ini lebih mudah bila kita menggunakan tangan. Okey, inilah dia hasilnya tepung yang telah siap diuli tadi. Okey, kita akan didihkan air terlebih dahulu. Sementara menunggu air mendidih, kita akan ambil tepung yang telah diuli sebatik tadi. Kemudian, kita bentukkan kepada bentuk bulat leper dan letakkan inti gula Melaka di dalamnya. Kemudian, kita akan bentukkan kepada bentuk bulat. Okey, kita akan ulang ke semua langkah sehingga prosesnya selesai. Okey, untuk korang yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Okey, inilah dia hasilnya buah Melaka yang telah siap dibentuk. Nampaknya air telah mendidih. Kita akan rebus buah Melaka yang telah dibulatkan tadi sehingga ia timbul di permukaan air mendidih. Okey, kelihatan buah Melaka kita semakin timbul, bermakna tidak lama lagi buah Melaka kita sedia untuk diangkat. Okey, beralih kepada langkah seterusnya, kita akan gaul buah Melaka tadi bersama dengan kelapa parut yang telah di-steamkan tadi. Okey, untuk pengetahuan anda semua, sekatan dalam resipi ini mampu menghasilkan 30 atau lebih buah Melaka yang besar sederhana. Kalau saiz kecil, mungkin jumlahnya lebih banyak. Kalau saiz yang lebih besar, mungkin jumlahnya lebih sikit. Ditentukan oleh saiz. Tara, inilah hasilnya kuih buah Melaka atau kuih gula Melaka, juga dipanggil kuih ondek-ondek. Cara penyediaan yang sungguh ringkas, bahannya mudah dan yang penting pasti sedap ke tradisional ni. Okey, untuk korang, selamat mencuba.